Sil. HP kamu benar-benar hilang. Enggak ngarang kan? Enggak, Ayah. Aku kali ini enggak ngarang, beneran hilang. Mana ada foto? Sebentar. Di HP kamu itu memang ada gambar-gambar aneh gitu katanya? Seaneh apa? Pokoknya aneh banget, bener-bener gak layak untuk dilihat sama orang banyak. Gak layak? Ya aku kan gak tahu bakalan kayak gini jadinya, Ayah. Orang itu aku foto cuma buat pribadi, cuma buat dokumentasi. Aku kan gak tahu HP aku bakalan hilang, terus dilihat sama banyak orang. Nama baik aku sama masa depan aku hancur, Ayah. Sese, kenapa kamu gak jaga diri sih? Kok kamu lakukan itu? Kok nekat sih kamu sih? Aku hilaf. Udah ya, aku butuh istirahat. Sasil. Ayah bingung deh sama Sasil. Kok bisa-bisanya dia punya foto yang memalukan itu? Kok bisa? Ada apa sih di kepalanya? Eh, Jin. Kamu tahu kenapa? Kok Sasil bisa begitu? Hah? Ya, mana Citra tahu. Gara-gara si Abai kali itu pakai DK gitu. Ayo tanya aja sendiri sama si Abainya. Hah? Ada Abai di sini? Tadi sih ada. Nggak tahu di sekarang. Panggil. Abai! Punten, kakak Ipar, Neng Sesilnya nggak ada. Kok lo dari situ? Ngapain lo? Ini, tadi Abai nyari di luar nggak ada. Terus nyari di garasi nggak ada, nyari di kolam berenang juga nggak ada. Kayaknya Neng Sesil belum pulang deh. Sesil udah pulang. Eh, ada ayah mertua. Stop! Gak usah panggil ayah mertua. Gak lucu. Baik, Om mau tanya sama kamu ya. Kamu bisa dengar nggak sih selama ini? Kan berapa kali Om bilang, jangan pacaran dulu sama anak Om. Jangan pacaran dulu sama Sesil. Oh, abah mertua mah, kita teh nggak pernah pacaran. Kita teh cuma penjajakan. Saya penjajakan ke Neng Sesil buat jadi istri. Gitu bapak mertua. Bapak mertua, bapak gundulmu. Sembarangan aja kamu. Om kan lo bilang sama kamu. Sekarang kamu ajarin apa tuh Sesil? Kamu ajarin apa? Saya nggak pernah ngajarin apa-apa, papi mertua. Kamu ajarin yang aneh-aneh kan? Nggak pernah, papi mertua. Kamu jangan bohong sama Om ya. Itu foto aneh-aneh, itu foto-foto yang memalukan itu pasti kerjaan kamu. Sumpah abah mertua, saya nggak pernah ngajarin. Abis, kamu apain anak saya? Boro-boro saya apa-apain, papi mertua. Saya colek aja nggak pernah, Neng Sesilnya. Wah, lu apain colek-colek gua? Citra, jangan kamu pukul. Citra, jangan, tahan, Citra, tahan. Tarik nafas, buang. Ulu, papi mertua oke nyelamatin nyawa saya. Sesil? Abai, Neng Sesil teh nyariin A.A. deh tadi. Ih, A.A. teh juga nyari Neng Sesil. A.A. keluar, A.A. ke garasi, A.A. ke kolam berenang. Neng Sesil gak ada. Kenapa sih Neng Sesil gak jujur aja sama A.A.? Sebenarnya ada apa? Neng Sesil teh udah jujur. Cuma Neng Sesil lagi... Neng Sesil lagi naon? Lagi mau ke belakang dulu sebentar ya. Udah Neng Sesil gak usah mikirin Abai lagi sekarang. Neng Sesil udah bikin Abai kecewa.
Dipar? Kak Abay sedih ya gara-gara fotonya Kak Cecil. Iya, Dipar. Sebenarnya Ade Ipar teh tahu nggak sih kenapa Neng Cecil nggak mau nunjukin isi foto yang ada di HP-nya Neng Cecil? Ya karena mungkin takut Kak Abay lihat kalau misalnya foto-fotonya ada cowok-cowoknya. Hah? Iya. Jadi Kak Cecil nggak mau tunjukin karena takut Kak Abay lihat kalau Kak Cecil punya banyak cowok. Hah? Jadi Neng Cecil teh banyak cowoknya? Banyak banget. Terus abis itu ya, tau Kak Abay, lucu deh, lucu banget. Tau gak, cowoknya tuh aneh-aneh tau. Ada yang rambutnya sampai sini. Terus ada yang gendut gitu. Terus ada yang bulu kakinya panjang. Terus abis itu ada yang bulu keteknya keluar-keluar gitu. Lucu banget tau Kak Abay. Catet tuh suka gitu ngeliatnya, soalnya aneh-aneh gitu. Aneh-aneh kayak Kak Abay. Cukup, Ade Ipar. Ada yang bulu kupingnya Abay gak kuat. Abay gak kuat. Neng Cecil, jujur atuh Neng. Neng Cecil ngumpetin apa? Dari A'a? Enggak A'a. Neng Cecil tuh gak ngumpetin apa-apa, swear. Hati Neng Cecil tuh cuma buat A'a. Gak mungkin Cecil bohongin A'a. Neng juga bilang kayak gitu kan ke cowok-cowok lain. A'a teh gak bakal marah kalau Neng Cecil jujur soal foto yang ada di HP Neng. Enggak, kok fotonya bukan foto aneh-aneh kok. Ya kalau bukan aneh-aneh, terus kenapa HP-nya dicariin terus? Karena HP Cecil sama Cecil teh udah sehidup semati. Kalau Kak Cecil sama handphone Kak Cecil udah sehidup semati, harusnya dijagain dong Kak. Dikantongin, bukan dipegangin terus. Dikantongin, Cap. Pas tadi sampai terakhir gua olahraga pun gua kantongi. Oh my God! Ambil baju olahraga gue! Mana? Bentar. Wangi nih, wangi banget. A'a. Ya, Neng? Abay teh beneran mau lihat foto Neng Cecil? Iya, atuh A'a mau lihat. Coba lihat, A'a. Cecil, mana foto yang kamu bilang memalukan itu? Ayah mau lihat, sini. Sebentar, Papi Mertua. Saya mau lihat. Ayah mau lihat duluan. Singkat, Citra. Gua duluan. Biar ayah dulu. Abay duluan. Gua. Stop. Biar ayah mertua dulu yang lihat. Sini. Ya udah, atau silakan ayah mertua yang lihat. Enggak. Om keceplosan. Enggak usah bangga kamu. Sok atuh. Bukannya gimana nih? Tolong. Mana? Ini. Mama, cuk ini. Ini kan foto kamu yang mukanya ada bintik merah. Itu tuh jerawat, Ayah. Terus foto yang kamu bilang memalukan itu mana? Lah itu. Yang kamu anggap foto yang zekelebrek ketak-ketak itu mana? Foto kamu yang bikin heboh. Ya kamu bilang memalukan itu mana? Itu kurang memalukan apa, Ayah? Sesetengah ada jerawatnya gede banget di muka. Jadi foto yang memalukan itu foto yang kamu jerawatan ini. Gak ada foto yang lain. Nih. Ayah mau minum bentar. Ayah itu kenapa, Ayah? Ayah? Neng. Udah tuh, Neng gimana pun juga A'a tetap cinta kok sama Neng. Oh, bisa aja. Apa-apaan lu pegang-pegang adik gue lu? Cih,
Teh Citra mah marah-marah mulu.